1, 2, dan 3 MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Kota Padang pada tanggal 20 November Al-Quran Nasional ke-28 tahun 2020 nomor 2 KPH KEP MTGN 2028 garis miring 2020 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 28 tahun 2020 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 1. Cabang Tilawah Al-Quran Agus Ilham Mahmuddin DKI Jakarta. Korek terbaik Haji Dasrizal SSI MIS dari Sumatera Barat. Terbaik dan masuk dari Jawa Tengah. Harapan 1 Ihsan dari Aceh. Harapan 2 Daniel Muhammad Kubailah Kubailah Rasulullah Jawa Timur. Tadi Jambi. Qori'ah terbaik. Satu. Terbaik 1 Rafi'atul Muna Jawa Timur. Wih. Terbaik 2 Lutfiatun Nisa Jambi. Terbaik 3 Usmiati Usman SPD Maluku. Qori'ah harapan 1 Dina Andriani Kalimantan Selatan. Harapan 2 Hajah Muti Ar-Rahmi SHI Sumatera Barat. Harapan ketiga Jismayani Kalimantan. Pengar Maja terbaik 1 Muhammad Riza Maulanuddin Jawa Barat. Terbaik 2 Ahmad Khairi Novandra Jakarta. Harapan 1 Najita Aisyah Fitri Kalimantan Timur. Harapan 2 Clarita Ismail Batu. Harapan 3 Aisyah Islamiyati Jawa Tengah. Golongan anak korek terbaik 1 Yazid Hamdi Sumatera Barat. Terbaik 2 Hafid Prananda Sofia Unif Munte Sumatera Utara. Terbaik 3 Muhammad Imran Jelkarnain Takwa Sulawesi Selatan. Harapan 1 Wahyu Rizki Maulana Kepulauan Riau. 2 Muhammad Ihsan Ramadan Jawa Barat. Harapan 3 Muhammad Ramain Selatan. Qori'ah terbaik. Terbaik 1 Najiyah Nur Fatimah. Terbaik 2 Zahra Adani Kepulauan Riau. Terbaik 1 tadi. Terbaik 1 mohon maaf ya. Jawa Barat ya. Nadia Nurfan. Terbaik 3 Malika Khairo Holkillah Kalimantan Barat. Harapan 1 Aufa Salwa Al-Khafah DKI Jakarta. Harapan 2 Gadis Eva Rofidah Garbat. Harapan 3 Helvina Eka Fumio Banten. Golongan tertil Muratil terbaik 1 Muhammad Arif Kepulauan Riau. Terbaik 2 Afdal Zikri Sumatera Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.